Halo Sulis, bertemu lagi dengan Juri, bukan nama saya sekitaran dari Juri Indonesia. Di vlog ini bakal coba bahas mengenai starter deck yang baru, yaitu Spiral Spear Strike. Jadi starter deck yang satu ini kita akan memuat kartu-kartu dari Guide Fierce Knight dan juga si Black Cluster Soldier. Kita lihat aja dari segi isinya. Oh ya, kalau misal Sulis tuh mainnya di casual atau fun, ya silakan gacha aja atau beli aja deck-deck atau pack-pack yang Sulis inginkan. Tapi kalau misal ke kompetitif, mungkin ini bisa jadi salah satu pertimbangan ya, apakah harus beli si starter deck yang satu ini atau tidak. Pertama, di starter deck ini tuh tidak ada kartu yang tidak bisa kita crafting. Kalau misal jadi coba bandingkan dengan Vortex of Magic yang merupakan salah satu starter deck paling bagus ya sampai saat ini, di sini ada satu kartu yang kepake banget, yaitu Illusion of Chaos, dan tidak bisa di crafting. Artinya kalau misal pengen pakai engine Illusion of Chaos, kita itu harus beli 3 kali si starter deck yang satunya. Plus juga kita mendapatkan ada Magician Soul yang juga kepake bersama dengan Illusion of Chaos. Makanya ini adalah salah satu starter deck yang paling oke untuk saat ini. Mungkin top 1-nya Vortex of Magic, top 2-nya adalah starter deck dari Selaman Great ya. Terus kemudian kalau misal kita lihat di sini, kita juga harus lihat isinya. Dan buat sebelas yang pengen coba untuk build dari Gaia dan Black Cluster Soldier, sebenarnya adalah structure deck yang bagus karena kartu-kartu itu menyediakan core dari kedua structure deck tersebut. Tapi jangan dicampur ya homer dia, karena tidak akan terlalu efektif walaupun selalu itu mainnya di casual ataupun di fun ya. Yang jelas ini kita mendapatkan ada kartu-kartu yang penting ya, misal kayak si ritual monsternya. Terus kemudian juga ada support-supportnya. Cuma di sini kita perlu bedakan antara kartu-kartu yang support ke Gaia dan support ke Black Cluster Soldier. Tapi kalau dari segi kartu-kartunya, ini kita sudah dapat core untuk si dua deck tersebut ya. Jadi silahkan dibeli 3 kali untuk yang pengen bikin deck Gaia dan juga untuk Black Cluster Soldier. Tapi kalau misal jamsnya lagi seret gitu ya, mending nanti-nanti aja kalau jamsnya sudah banyak. Dan di sini kita coba lihat kali ya untuk kartu-kartu ultra rare dan super rare yang ada di starter deck yang satu ini, apakah kartu-kartunya itu memberikan benefit yang oke atau tidak. Mungkin kalau misal kita hanya melihat dari ultra rare dan super rare-nya aja, terlihat ini cukup menarik karena kita di sini mendapatkan ada 5 buah ultra rare ya, dan juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kartu super rare dalam 500 gems aja. Tapi di sini kita harus lihat juga untuk kartu-kartu super rare dan ultra rare-nya sebelum kita beli si starter deck yang satu ini. Terlihat untuk si Black Cluster Soldier ini adalah kartu yang sangat menarik ya, karena dengan hanya banish satu light dan dark dari graveyard, kita bakal dapat monster dengan attack tinggi level 8 juga. Terus punya efek yang sangat agresif, yaitu kita bisa banish satu monster di field tapi monster yang nggak bisa nyerang, atau kita bisa dalam tanda kutip nyerang dua kali lah ya. Jadi kita kalau ngancurin monster lord battle, kita bisa nyerang sekali lagi. Ini kartu yang sangat oke banget, tapi dulu ya, bahkan dulu ini kartu yang sempat forbidden cukup lama dan dilepas jadi limited, dan akhirnya sekarang menjadi unlimited karena memang tidak terlalu berbahaya. Masih banyak kartu yang lebih berbahaya dibandingkan dengan Black Cluster Soldier, Envoy of the Beginning. Bahkan ketika deck Chaos itu nge-hype, kartu ini pun tidak terlalu dibawa banyak. Satu juga sudah cukup karena lebih banyak kartu Chaos lain yang lebih oke kalau misal kita bawa di dalam deck tersebut. Untuk kartu ultra rare-nya, yaitu si Black Cluster Soldier, Sacred Soldier ini nggak terlalu oke sebetulnya ya, karena di sini kita harus normal atau special summon untuk bisa menggunakan kemampuannya. Dan kalau misalnya kita pakai di deck Black Cluster Soldier, kartu ini tidak semudah itu untuk kita panggil, jadi ya kurang begitu memberikan benefit sih sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sisi dari kayak si gayanya itu bagus ya, karena di sini kita mendapatkan, selain si ini rare juga sih ya, selain dari kita mendapatkan kartu-kartu seperti ini ya, si Soldier Gaia ini kartu yang sangat oke juga untuk decknya Gaia. Di sini pun kita mendapatkan ada fusion monsternya 3 sekaligus ya. Ada si Curse of Dragon, ini oke banget karena bakal membuat kita bisa recover si fusion spellnya, yaitu Spiral Fusion,
dan kita bisa fusion lagi untuk ke arah si Gaia The Magical Knight of Dragon. Jadi kita bisa memberikan damage yang lebih besar lagi dibandingkan dengan sebelum kita punya si siapa? Curse of Dragon The Magical Knight of Dragon ya. The Magical Knight Dragon kok ada of-nya. Ya, jadi ini oke banget. Terus juga kadang-kadang kita bisa ke arah sini, tapi lebih seringnya kita bakal gunakan Spiral Fusion untuk manggil si monster level 5 ini, kita recover, terus kita pakai lagi untuk manggil Gaia The Magical Knight of Dragon. Kenapa kita bisa pakai lagi? Karena di sini ya, kita punya efek continuous dari si monster level 5 ini, yaitu kalau misalnya kita bakal fusion summon level 7 Dragon Fusion Monster, kita bisa banish monster dari graveyard sebagai material juga. Jadi kita tidak perlu punya material banyak di tangan untuk bisa manggil dua monster ini, makanya benefitnya akan besar sebetulnya. Terus juga untuk kartu ini bisa kita search dengan mudah menggunakan efek seperti si Alterly Catapult Turtle yang nanti akan kita gunakan untuk manggil si Curse of Dragon The Cursed Dragon, yang bisa kita gunakan untuk search spell trap dari si Gaia ya, yang menuliskan Gaia Dragon Champion pada teksnya. Jadi tadi yang seperti dibilang, untuk core dari Gaia ini sudah sangat oke banget. Untuk core dari si Black Luster Soldier juga sudah oke banget, karena selain kita mendapatkan langsung si ritual monsternya, kita juga langsung mendapatkan beberapa kartu supportnya. Jadi ada beberapa kartu Gaia yang support ke Black Luster Soldier, contohnya misal kayak si monster yang satu ini ya. Di sini kita itu kalau misal ke tribute itu kita bisa nambahin satu Black Luster Soldier, karena kalau monster yang satu ini kita gunakan di deck Gaia itu sendiri tidak akan memberikan benefit yang oke, tapi kalau misal kita pakai di Black Luster Soldier ini akan memberikan benefit yang sangat oke. Kemudian juga kita mendapatkan ada si Gateway of Chaos-nya, jadi kita bisa menambahkan langsung si Super Soldier ini, atau kita bisa menambahkan monster Gaia The Fierce Knight, misal nambahin si monster yang satu ini tadi ya. Kemudian juga kita mendapatkan ada shield-nya yang merupakan negator ya dari si siapa namanya Black Luster Soldier. Jadi kita punya opsi untuk going first sebetulnya kalau misal kita punya akses ke Super Soldier Shield ini. Karena baik dari Gaia ataupun si Black Luster Soldier ini adalah deck yang tipenya agresif ya, alias aggro. Jadi baru oke kalau going second. Tentunya kalau misal suatu pengen mencoba bikin decknya lebih kompetitif, silakan bawa kartu-kartu going second, misal kayak droplet, tapi Dark Lord Nomor sih kurang oke karena kita tidak bisa memberikan damage, atau kayak kartu-kartu yang breakboard gitu kayak si Dark Hole, Regeki, Harvest for Duster, Lightning Storm, itu silahkan dibawa juga. Jadi sebenarnya kita butuh modal sedikit lagi ya kalau misal kita pengen agak kompetitif mainnya, tapi kalau for fun ya structure deck ini sudah lebih dari cukup kalau menurut Yudi. Kemudian kalau misal untuk kartu-kartu Black Luster Soldier lainnya yang oke adalah si ininya ya, ritual spellnya juga kita udah langsung dapat, tapi ini normal spell juga. Terus juga untuk si Chaos Space ini juga oke untuk Black Luster Soldier, karena Black Luster Soldier itu memuat lebih banyak monster light dan juga dark daripada monster-monster Gaia. Jadi untuk si Chaos Space ini kepakainya di Black Luster Soldier tapi tidak di Gaia. Nah itu mungkin dari benefit terhadap kedua core dari Gaia ataupun si Black Luster Soldier. Kalau misal kita coba lihat benefit secara umumnya, sebenarnya Chaos Space ini juga memberikan benefit untuk deck kompetitif. Kalau misal kita gunakan Chaos Space ini di deck-deck seperti deck Chaos gitu ya, atau di deck-deck seperti Dragon Link, ini juga bakal kepake. Karena di sini selain kita bakal memberikan fodder ya, karena kita akan mengirimkan satu light atau dark monster ke graveyard, itu juga bisa menambahkan light atau dark monster ke graveyard dengan level 4 atau level 8. Yang artinya kita punya akses ke antara Black Dragon atau ke White Dragon gitu ya, dan kita bisa langsung panggil karena kita sudah punya foldernya di graveyard. Jadi ini kartu yang sangat oke banget bisa di deck Chaos ataupun di deck Dragon Link. Kemudian kartu yang oke lain adalah si Black Luster Soldier, Soldier of Chaos. Dan menurut Yudi ini adalah satu-satunya alasan kenapa Sulu itu beli si structure deck yang satu ini. Yudi tidak bilang harus ya, ini adalah satu-satunya alasan
Julius tuh beli si structure deck yang satu ini karena kartu inilah yang paling kepake di antara kartu-kartu lainnya yang ada di structure deck yang satu ini. Tapi pakainya pun tidak di semua deck ya sayangnya, karena untuk si Black Cluster Soldier Soldier of Chaos ini dari segi link materialnya tuh tidak generic-generic amat, karena kita butuh 3 monster. Dibandingkan dengan link 3 lainnya yang misal kayak butuh 2 plus monster, monster ini sedikit lebih sulit untuk dipanggil. Jadi biasanya monster yang satu ini akan kita gunakan di deck-deck yang memuat monster level tinggi ya, karena dia akan memberikan benefit kalau misal kita panggil menggunakan setidaknya satu monster level 7 atau lebih tinggi sebagai material, lawan nggak bisa target kartu ini untuk efek dan juga nggak bisa dihancurin oleh card effect. Jadi lawan harus berupaya lebih lagi untuk bisa menghilangkan si Soldier of Chaos ini dari field tentunya ya, kalau misal kita pakai setidaknya satu monster level 7 atau lebih tinggi. Jadi biasanya monster ini bakal dipakai di deck-deck kayak Magnite, Crusadia, terus kayak di Eldritch gitu ya. Pokoknya di deck-deck yang bawa monster level tinggi biasanya monster ini akan dibawa, tapi tidak selalu dipanggil karena ya tidak memberikan benefit yang lebih kalau misal kita itu di going first terutama. Karena ini memang kartu going second banget, karena di sini kita itu kalau misal bisa ngancurin monster under battle, kita bisa pilih salah satu di antara 3 efek berikut, yaitu kita bisa memberikan 1500 attack untuk monster yang satu ini. Kita juga bisa menyerang kedua kalinya tapi di next turn, atau kita bisa banish satu kartu di field. Yang bisa dipilih adalah pilihan ketiga, prioritas kedua, kita bisa tambahkan surmer attack, atau kalau misal di sini kita bisa memberikan si double attack di next turn. Jadi prioritas keduanya antara pilihan pertama atau pilihan kedua, tapi biasanya orang akan pilih pilihan pertama untuk menghilangkan lagi ancaman di field lawan. Ya, daripada kita crafting dengan menggunakan 30 CP ultra rare, nampaknya 500 gems adalah harga yang sangat murah untuk bisa dapetin si Black Cluster Soldier Soldier of Chaos ini. Jadi mungkin itu kesimpulan dari Yudi kali ya. Silakan beli aja si structure deck yang satu ini kalau misal suatu butuh kartu yang satu ini, Black Cluster Soldier Soldier of Chaos, karena sangat murah sekali ya daripada bayar 30 CPUR. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan si structure deck yang satu ini. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru dari Yugi Indonesia, bagi dan share juga video ini tambah kepada sobat lainnya yang penasaran apakah harus beli untuk si Spiral Spear Strike ini. Sampai jumpa di videonya, dan jelas terus tulis Indonesia.